Bedu, 52 tahun, pelaku pembunuhan terhadap cucunya di Kampung Salak, Distrik Sorong Timur, Provinsi Papua Barat, menjalani persidangan pada Kamis sore di Pengadilan Negeri Sorong. Sidang yang dipimpin Hakim Dinar Pakpahan beragendakan pemeriksaan terdakwa. Oleh Hakim, terdakwa Bedu diminta menceritakan kejadian penikaman terhadap cucunya Putri 3 tahun dan Pumar 4 tahun pada Jumat 10 November 2017. Kejadian penikaman ini terjadi ketika Bedu, 52 tahun yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan Makassar, datang dan bertamu di rumah anak tirinya dengan alasan untuk menjemput istrinya. Namun istri Bedu tak ingin bertemu dengannya karena trauma sering disakiti Bedu. Bedu yang marah kemudian mengambil pisau dari dalam tasnya dan menikam seorang anak kandungnya, namun berhasil menghindar. Naas bagi kedua cucunya yang tidak mampu menghindar dan mengalami luka tusukan di bagian perut. Hakim Hanif Sar dan Dinar Pakpahan sempat berang karena Bedu menceritakan apa yang diperbuatnya dengan tidak ada rasa penyesalan. Bedu malah menyalahkan istrinya yang tidak ingin bertemu dengannya. Orang tua kedua bocah tersebut langsung terisak ketika Bedu menceritakan kronologis pembunuhan anak mereka. Jaksa penuntut umum Peter Lau kepada jurnalis menjelaskan, Bedu akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman kurungan selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Undang-undang perlindungan anak, karena dalam hal ini identitas korban masih di bawah umur. Jadi lebih kekhususan spesifikasi undang-undang itu mengarah kepada undang-undang perlindungan anak. Yang mana ancaman hukuman terhadap pasal tersebut adalah ancaman maksimal selama 15 tahun dan ditambah dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sidang tadi adalah pemeriksaan saksi, yang mana diperiksa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Sedangkan akan minggu depan akan dihadirkan sidang, yaitu pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Memang udah persiapkan ya? Dari berapa lama itu niatnya itu? Satu tiga satu empat apa berani biar bagaimana ini pakai kiri kan jadi ini sama aja nanti itu tidak ini pisau dari mana kamu bawa ini dari mana ini pisau ini kamu bawa nanti itu tidak nih kenapa kamu. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, tim liputan mengabarkan.